السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, masa dan kekuatan dan kesihatan untuk menghadiri majlis ini. Dan kita mengharapkan dengan adanya majlis ini, Allah memberikan kita petunjuk di dunia, seterusnya membawa kita jalan ke syurga, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Oleh kerana itu, beristiqamah dan berterusan dalam menuntut ilmu dituntut oleh syarak. Dan dapatkan ilmu yang tepat, yang dikatakan bahawa ilmu yang tepat itu ialah Al-Quran dan Sunnah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. InsyaAllah, jika adanya perkara tersebut, kita akan melangkah dengan selamat bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk balik dalam kitab Riyadhus Salihin, yang mana kita telah membicarakan bab ikhlas yang memerlukan niat kita betul-betul kerana Allah. Dan kita telah membicarakan niat itu adalah detikan hati yang tidak memerlukan lafaz. Niat itu detikan hati, orang tu buat kerana Allah ataupun tidak. Maka niatnya membezakan adat dengan ibadat. Niatlah yang membezakan pahala ataupun lagu. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita dapat beramal melalui niat-niat yang ikhlas, seterusnya amal-amal yang betul. Dan sekarang kita masuk lagi satu bab, bab yang kedua, babut taubah. Babut taubah, satu bab yang besar, di mana penjelasan kita lihat Allah menjelaskan dalam kitabnya yang agung bahawa dia mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah, setiap kali mereka berbuat kesalahan, mereka langsung bertaubat kepada Allah. Dengan arti kata lain, taubat adalah satu jalan untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan selagi manusia ini bernama manusia, ataupun makhluk Allah ini bernama manusia, dia tidak lari daripada kesilapan dan kesalahan. Walaupun orang itu bertitle apa sekalipun, selagi nama dia manusia, dia ada kesalahan. Walaupun Nabi, cuma Nabi kesalahan dia diampunkan disebabkan dia tu ma'asum, kesalahan tetap ada. Tetapi bila dia melakukan kesalahan, Allah tegur dia dari langit, lalu dia membetulkan. Itu pasal dia jadi maksum. Maksudnya dia terpelihara daripada dosa. Tetapi kita ni tak maksum. Kesalahan-kesalahan yang kita buat, kenapa kita tak maksum? Allah tak tegur kita dah, tapi orang yang akan menegur kita. Tapi bila orang tegur kita, jawabnya, kita lagi hebat daripada orang. Yang kena pula kita ni jenis laser kan, mulut jenis tak ada insurans, habis. Orang yang tegur tu tak jadi nak tegur, fikir dua kali pula nak tegur. Okay, itu yang menyebabkan kita terus bergelumang dengan dosa-dosa dan maksiat. Jadi oleh kerana tu, jangan biarkan diri kita daripada melakukan maksiat berterusan. Kesilapan mungkin berlaku, kesilapan pasti berlaku. Selagi kita ni nama manusia, pasti berlaku. Walau orang tu datang bentuk ustaz, syekh, apa sekalipun, ya, akan berlaku. Tetapi cara kembali kepada Allah itu yang diambil kira. Kita kembali kepada Allah ataupun tidak, itu diambil kira. Kalau kita betul-betul ikhlas kepada Allah, maka kita kembali kepada Allah. Dengan ikhlasnya kita bertaubat, Allah akan ampunkan dosa kita. Bawa dosa banyak mana sekalipun, kita akan menyaksikan hadis-hadis yang mengisyaratkan bahawa Allah itu bersifat pengampun. Sifat Al-Ghaffar yang dimiliki oleh Allah tidak ada tolok bandingnya. Kalau kitalah, anak kita buat silap ataupun kawan kita buat silap, siap, ya, pengampunan nombor dua, denda nombor satu.
Tetapi tidak kepada Allah, Maha Suci Allah dengan sifat yang Maha Agung ini. Ya, Dia membentangkan sifat taubat itu, pemaaf Dia adalah Ar-Rahman. Ya, pengasih Dia tu meluasi sehinggakan orang kafir yang derhaka kepada Allah pun diberikan makan dan minum, diberikan harta. Tetapi bila kita melihat sifat taubat ini, sifat pengampun ini, maka kita menyaksikan pengampunan yang Allah bentangkan kepada kita tak boleh difikirkan oleh akal. Tak mampu. Kerana apa? Kita punya pengampunan tidak sama dengan sifat pengampunan Allah. Buatlah kamu apa juga yang kamu lakukan, dosa banyak mana kamu lakukan, kamu datang menyerah diri kepada Allah, Allah ampun tak? Ya ibadi, wahai hambaku, dalam hadis kursi, kita akan sampai rasanya. Jika kamu datang membawa dosa-dosa kamu sebanyak langit dan bumi ataupun sampai ke kaki langit sekalipun, banyak dosa kita bawa, dan kamu minta ampun kepadaku, minta taubat kepadaku, aku akan ampunkan kamu. Aku tak peduli. Subhanallah, ya Allah. Ya. Cuma kita nak datang ke tidak, tu je. Nak datang ke tidak. Allah bentangkan, Allah bukakan pintu taubat di arah maghrib dan tidak akan tutup sehingga apabila matahari terbit sebelah barat. Dan Allah bukakan pintu taubat sehingga nyawa kita dah sampai ke kongkong tu. Masih lagi dibuka pintu taubat. Tapi biasanya dah sampai kongkong baru teringat. Ya Allah, kalau aku dapat taubat. Dah tak mampu dah, dah tak larat. Nak angkat jari pun dah tak larat. Baru nak bertaubat. Habis. Kerana kes ini, kita melihat Fir'aun. Dia dan mengucap la ilaha illallah. Tapi, apa dia? Tapi dah sampai sini. Dah saksikan semua perkara-perkara yang di alam ghaib sana. Maka ianya tidak diterima. Oleh kerana itu, ya, puan-puan semua, maka berhati-hati dalam bab ini. Jangan sampai kita dah sampai kat situ baru nak bertaubat. Di dalam hadis mengisyaratkan juga bahawa kisah seorang lelaki telah memohon taubat setelah membunuh 100 orang. Berapa kabair dibuat? Dosa besar? 100 dosa besar yang dibuat. Tapi Allah buka tak pengampunan? Subhanallah, Allah bukakan pengampunan. Maksudnya kita ni satu dosa besar pun tak buat. Ya, wallahu alam lah. Ya. Kok buat pun paling jahat mengumpat tu jelah. Ya, mengumpat tak habis-habis mengumpat. Sebelum raya, lepas raya pun ada mengumpat again. Bayangkan Allah buka pintu taubat, insya-Allah kita akan bicarakan bab ini lagi, ya. Pada lelaki yang telah membunuh 100 orang, 100 kabair. Wanita yang berzina di zaman Rasulullah berlaku juga. Wanita ini berzina di zaman Rasulullah. Ya, para sahabiah, para sahabat pun manusia biasa terjebak. Ada yang ditangkap minara, ada yang menyerah diri kerana berzina. Tak dinafikan, manusia. Tetapi cara mereka lain dengan cara kita. Kita bila tersilap tak nak bertaubat. Tapi para sahabiah, para sahabat bila tersilap cepat-cepat kembali kepada Allah. Datang bertemu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mengandung anak zina, hukumkan had kepada aku. Subhanallah, terus serah diri. Rasulullah terbalik dulu. Kita tahu kisahnya Rasulullah paling tak nak dengar benda-benda macam ni. Tapi bila dah dia nakkan hukum tu, Rasulullah kata, balik dulu sampai kamu beranak. Amboi, kasar. Sampai kamu bersalin. Ya. Habis je bersalin, terus datang. Masya Allah, ini menunjukkan wanita tu ikhlas nak bertaubat. Habis je bersalin, dalam pantang lagi kata orang, datang bawa, ya Rasulullah, ni anak baby aku ni, aku dah bersalin, hukumkan had. Rasulullah kata, susukan selama 2 tahun. Kita tahu kisahnya. Sampai dia boleh makan. Lepas dia makan, dah boleh makan tu, dia bawa terus. Kanak-kanak tu sedang memegang biskut. Ulama membahaskan, menceritakan kisah ini, mengaitkan beberapa perkara yang boleh kita dapati. Betapa ikhlasnya wanita yang pernah membuat kesilapan, ya, kerana berzina, lalu dia bawa anak tu semata-mata hukum had, nak jalankan hudud kepadanya. Subhanallah, dia bawa, baby tu dah boleh makan roti. Lalu Rasulullah katakan, dirikan had pada dia, hudud. Maka bila dijalankan hudud, kita tahu, rejam. Ya, subhanallah. Maka akhir tu,
Umar ataupun Khalid bin Walid melontar satu batu yang mana darah terpercik. Celaka darah penzina. Itu ucapan dia. Lalu Rasulullah menegur, jangan kamu berkata begitu, kerana taubat yang dilakukan oleh wanita ini nak bandingkan dengan taubat 40 orang sahabat Nabi yang berada di Madinah takkan sama. Subhanallah, tadinya telah melakukan kesilapan, dikembali kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, 40 orang sahabat Nabi di Madinah takkan sama dengan taubatnya seorang. Dahsyat. Siapa yang ada di Madinah? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. 10 yang dikhabarkan berita gembira, ahli jannah. Berapa lagi sahabat-sahabat yang hebat, badariin, ahli badar? Tak sama dengan taubat dia seorang. Cantik, ya. Itu dia, bila kesalahan itu dikembalikan kepada Allah, Allah membuka pengampunannya, tidak ada tolak banding. Cuma kita nak kembali ke tidak, itu je persoalannya. Bayangkan wanita yang subhanallah, ya, datang dalam keadaan begitu dan akhirnya dikembali di kalangan ahli syurga, ya, dia telah menjalankan hukum itu. Allah terima taubatnya. Dan kita yang wallahu alam tak adalah dosa yang kita buat, ya. Apalah salah kita datang menyerah diri kita kepada Allah. Memang zaman muda kita, bagi yang dah tua, dah yang muda ni lagi masih lagi ada lok-lok dia tu, kan? Kena ingat elok-elok, ya. Allah Maha Pengampun, pergilah datang kepada Allah. Tapi jangan buat maksiat. Bagi yang muda ni, yang tua tu, ingat balik kisah lalu, kembalilah kepada Allah. Allah akan ampun kita, Allah akan ampunkan kita, ya. InsyaAllah Allah ampunkan kita. Tapi jangan kita dah tabak, ah, Allah ampun. Tak, kita sentiasa mengharap. Sampai mati kita, kita mengharap Allah hapuskan dosa kita. Hapuskan dosa kita, okay? Jadi para ulama berkata taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa. Wajib, ya, mesti kita hilangkan dosa-dosa ini. Jika kemaksiatan itu terjadi antara seorang hamba dan Allah, yakni tidak ada kaitan dengan hak manusia yang lain, maka untuk taubat itu ada 3 syarat. Okey, syarat taubat ada. Kita tahu dah syarat solat ada, syarat puasa ada, rukun puasa ada. Ini dia syarat-syarat taubat. Siapa yang betul-betul nak kembali kepada Allah, ya? Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah senang. Tetapi yang jadi masalah, hubungan kita dengan manusia. Jadi hubungan dengan Allah, yang pertama, hendaklah dia meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Yang maksiat yang dibuat tu ditinggalkan. Itu syarat dia. Kena bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat tu. Kedua, menyesal apa yang dilakukan. Ya, diteringat balik zaman muda, menyesal aku, ya. Dia pakai kasut tumit tinggi dengan apa, baju kebayanya, terjongkit-jongkit jalan tu, ya. Yang tak pakai tudungnya, menyesal aku. Ketiga, berniat tidak akan kembali mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Jika salah satu dari 3 syarat tersebut ada yang hilang, maka tidak sah taubatnya. Ya, mungkin dia terbuat balik. Kalau terbuat balik, mudah-mudahan Allah ampunkan baliklah. Ya. Nama manusia akan berlaku. Subhanallah, ya. Allah membuka taubat begitu sekali. Okey. Jadi yang pertama tadi, hendaklah meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan, tinggalkan terus. Dan kedua, menyesal apa yang telah dilakukan. Menyesal tak nak buat dah. Dan ketiga, berniat tidak akan kembali mengulangi perbuatan maksiat itu selamanya. Perbuatan maksiat yang sama tu tak nak ulang dah. Okey, insyaAllah Allah akan terima. Senang, ya? Senang. Ya. Yeah. Balik pada kisah perempuan yang senang. Kalau dah dia bersungguh-sungguh dah bertaubat, kenapa masih jalankan lagi hudud? Hudud dia ada hukum kaedah-kaedah yang tertentu. Ada hudud yang mana dalam bab zina, asalnya bab zina ni, ya, maaf kata, kalau orang tu melakukan, dia nak bertaubat, kan, dia tak semestinya pergi bertemu dengan hakim atau mahkamah untuk dihukumkan. Dia lebih dikatakan pergilah bertaubat sendiri-sendiri, menyesal betul-betul. Okey, adapun depan Allah nanti, itu urusan Allah. Tetapi kalau ada yang nak mengetengahkan dirinya untuk dijalankan, dibersihkan dengan cara yang begitu,
maka tak menjadi masalah. Kenapa? Taubat itu akan dinilai dengan begitu paling berharga sekali. Okey. Kerana bab zina begitu kedudukannya, kalau dia nak lari lantaklah lari. Itu pasal Rasulullah kata selepas kes wanita itu datang, Rasulullah masih lagi maling. Asalnya begitu ceritanya. Dia tak nak dengar benda ni. Lepas tu wanita tu minta juga jalankan, ya. Lalu Rasulullah kata balik dulu tanpa mengarahkan keluarganya, jaga elok-elok. Ingat tu ya, hadis tu tak, bahkan hadis tu kata family, kepada familynya jaga dia elok-elok. Bukannya suruh tangkap dia, pegang, kurung dia, tak. Jaga elok-elok. Kalau dia nak lari waktu tu pun tak apa. Kalau dia tak nak serah diri pun tak apa. Biarlah dia bertaubat cara begitu. Kemudian bila dia datang tu bawa baby yang baru lahir tu, Rasulullah kata pulang. Kalau dia nak lari pun tak jadi masalah. Tapi dia nak bertaubat, biarlah dia bertaubat. Tapi dia serahkan juga dia. Ya, dalam kes yang begitu. Maka bila dah serahkan diri, dia nak juga, kita jalankan. Bab zina begitu kedua. Kisah Ma'is, seorang lelaki yang sama juga datang bertemu, ya Rasulullah, aku telah berzina. Apa Rasulullah kata? Kalau kita tengok, mungkin kamu tersilap. Nak baik sangka lagi tu. Mungkin kamu tersilap, mungkin kamu tercium saja, mungkin kamu mabuk. Begitu Rasulullah bagi. Sebanyak 3 kali. Pusing lagi. Akhirnya dia nak juga jalankan. Rasulullah, kalau ikutkan kaedah, pergilah kamu bertaubat sungguh-sungguh. Tu je kaedah. Dia nak jalankan, bila dia jalankan dia rasa sakit kan, kena baling. Lepas tu dia lari. Lelaki kejar bawa apa, rahang unta tu kan. Bayangkan rahang unta tu dia panjang kan, baling sampai mati. Rasulullah kata, kenapa kamu tak biarkan dia lari? Tu dia. Asalnya benda yang macam ni, kamu taubatlah elok. Tak payah menyerahkan dia. Tapi kalau nak juga, maka dijalankan, dosa dia akan mendapat taubat yang di antara taubat yang paling tinggi. Tu. Begitu juga dalam kes mencuri. Kes mencuri kalau tangkap, itu kena jalan lah kan. Tetapi kalau kita yang tangkap dia, dia masuk rumah, dia mencuri, curi pula emas kan. Curi emas pula, banyak pula tu. Emas yang lalu kita pakai sampai tunduk je jalan tu kan. Dia curi kan. Kalau kita tak serahkan kepada mahkamah, maka mahkamah itu terpulang kepada kita. Kita maafkan. Tapi kalau dah serah pada mahkamah, lepas tu ya, mahkamah dah dapat pencuri itu, lepas tu kita kata kita maafkan. Tak boleh, dia mesti dijalankan juga. Dia adalah hukum hakam ni yang berkait. Ada yang mana dosa-dosa, yang mana perlu, kalau kamu dapat lari bertaubat, bertaubatlah, lebih baik ya. Di antara kes zina ya. Dan masalah zina ni ada satu masalah yang dulu pernah Dr. Asri bincangkan, yang jadi kontroversi kan. Dr. Asri kata kes orang yang mengintai-ngintai, apa, pencegah maksiat ni datang. Dia yang dimaksudkan di situ, kenapa tak setuju pencegah maksiat, ada beberapa perkara. Orang kecil buat, orang besar buat tak kena. Orang kecil buat kena. Maksudnya orang yang pangkat rendah buat tak kena. Kena. Orang pangkat besar buat tak kena. Itu dah silap lah. Dan kedua, apa yang mereka buat? Kita tengok ya. Kita dapat laporan, kita tengok. Mengedap. Orang tu jalan. Tu. Okey, jalan. Dah masuk rumah. Tunggu. Ikut dia sampai buka baju apa semua. Tahu tak apa konsep kita sebenarnya? Bukan begitu. Tengok orang tu datang, cepat datang. Kami pencegah maksiat, jangan buat maksiat. Tu kaedah dia. Ittaqillah, takut kepada Allah, jangan buat. Takkan nak tunggu kawan tu dah buat benda haram, berzina, baru kita nak serang. Dia buat dah benda haram, seharusnya kita halang sebelum dia buat. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Itu kaedahnya. Okay. Itu yang Dr. Asri kupaskan dalam bab tu satu ketika dahulu. Tapi masyarakat melenting, pum, meletup, disebabkan kejahilan. Ya, yeah. Faham kan bab tu? Okey. Jadi dalam bab ini itulah ya pentingnya, yang mana kita bertaubat kepada Allah Subhanallah ya. Bila kita tengok dalam bab ini, kita menyaksikan betapa Allah mengharapkan kita datang kepadanya dan membersihkan diri ya. Dan kita tengok apa dia lagi. Apabila kemaksiatan itu ada hubungan dengan sesama manusia, bila maksiat tu ada hubungan sesama manusia, maka syarat-syaratnya itu ada 4 macam, iaitu 3 syarat yang telah disebutkan di atas dan keempatnya. Jadi 3 syarat tadi disebutkan, yang keempatnya pula ialah supaya melepaskan tanggungan itu dari hak kawannya. Kalau dia berhutang, bayarkan. Kalau dia pernah pukul, minta dijelaskan. Maksudnya orang tu pukul dia balik. Kalau dia pernah mengumpat, itu yang sakit. Macam mana kita nak selesaikan ya,
aku pernah mengumpat kamu. Susah kalau dulu aku pernah pukul kamu, pukul aku, tak apa lagi. Tapi mengumpat tu nak terangkan pula apa yang kamu mengumpat. Ha, kan? Aku mengumpat kamu buat ketupat tak sedap misalnya. Ha, dah habis cerita. Tu tak apa lagi. Tapi bila mengumpat yang lain-lain, eh susahlah ibu-ibu buat mengumpat ni. Cubalah elakkanlah. Hai, penat. Penat. Susah kita nak larikan daripada benda ni. Tapi kena. Okay? Itu pasal biarlah kita tak bercakap bicara hak-hak orang lain. Bicaralah hak kita ni. Baik ke baik sangat ke kita ni. Itu insyaAllah Allah akan bagi jalan penyelesaian. Tapi kalau kita bicara hak-hak orang lain ni, ya Allah, susah. Susah. Ngumpat sedap. Sedap. Tapi nak bertaubat tu susah. Ha? Yang syoknya hari bulan bulan raya ni, Allah maaf zahir batin, kosong-kosongnya kita dengar lepas dosa taubat tu. Eh, cakap kosong-kosong, tak lepas. Pasal nak cakap tu tak mampu. Ada yang kata macam mana ustaz, jika kita cakap akan berlaku pergaduhan pula. Itu agak sukar ya. Sukar, memang sukar. Kena juga cakap. Namun di samping, kalau agak orang dah mati ataupun orang tu jauh tak tahu ke mana, maka kita doakan dia, Allah ampunkan dia dan buatlah baik, macam bersedekah atas nama dia. Itu di antara jalan yang baik. Tapi hukum dia masih tak selesai. Tapi sekurang-kurangnya itu tanda ikhlas kita mohon keampunan kepada Allah, apa nak minta maaf pada kawan-kawan kita tu ya. Senang Kak Zara, susah ya. Baik. Nak cakap tu, hey. Susah eh. Itu pasal ya? Biarlah cakap bab kawan-kawan kita semuanya baik. Itu baru mengumpat dengan kawan, belum mengumpat dengan suami lagi tu. Belum sembang kawan-kawan, kutuk suami semacam. Ya, hey, ya Allah. Oleh kerana itu, jika tanggungan itu berupa harta atau semisalnya, maka kembalikanlah kepadanya. Jika berupa dakwaan zina atau semisal dengannya itu, maka hendaklah mencabut dakwaan tadi orang-orang yang dakwa atau minta maaf padanya. Ya, kalau kita tuduh orang tu ya, pasal dalam bab berzina, bab liwat ibu-ibu, lebih baik kita katakan tidak daripada kata ya. Walaupun benda tu kita tak tahu, maksudnya kita nampak, kita baca tidak. Maksudnya nampak di sini, maksudnya kalau tak jelas saksi-saksinya, baik diam je lebih baik. Ini kita baca surat khabar, kita dah komen banyak. Tahu tak? Bila kita baca surat khabar, kita pun bercakap bab ni, terus dosa tu berjalan. Orang tu tak kenal kita. Ini sakit mengumpat ni. Mengumpat ni dengan syarat ada cukup dua orang dia mengumpat. Ada dua orang cukup. Ya, sama ada dalam bentuk handphone, SMS, apa lagi chatting apa semua tu ya, di kategori mengumpat. Tapi kalau dia bercakap seorang ataupun bercakap dengan kambing, anjing, kucing ke, dia tak mengumpat. Ha, tapi orang kata gila pula kan. Ha, itulah pula. Dia tak di kategori mengumpat, tapi orang kata dia gila. Okey. Ha, tu dia. Yang paling penting dahlah, tinggallah. Janganlah. Susah. Bagi saya susahlah. Ingat, saya tekankan lagi, kerana masalah ini adalah masalah yang sering berlaku kepada kita. Sedap memang bercakap bahawa orang sedap. Apabila di hari raya pula, di hari akhirat, mentang-mentanglah semalam hari Ahad program raya. Terima kasih kerana hadir kepada dalam majlis kami. Ya, insyaAllah yang tak hadir pun ada doa-doa untuk kami. Ya, berjalan lancarlah. InsyaAllah kita buat 3 ekor kambing bakar, 2 ekor untuk kambing kuzi. Ya. Tak apa, insyaAllah. Dapat dengar pun jadilah. Okay. Okay. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa dia muflis? Ini persoalannya. Muflis bagi kita tak ada duit, tak ada harta. Tetapi apabila Rasulullah mengatakan al-muflis, muflis di kalangan aku ataupun umat aku ini, apabila dia datang di akhirat dengan membawa pahala yang begitu banyak, pahala yang kita bawa ni banyak, start daripada kita baligh,
cukup umur sampai sekarang, berapa banyak amalan yang kita telah lakukan dengan haji, dengan umrah, dengan sedekah, solat, solat sunat, solat wajib, puasa, Masya Allah banyak amal kebajikan, mengajar, mendidik, apa lagi, kerja pejabat, semua itu merupakan amal baik, banyak pahala yang kita bawa. Tetapi bila dia bawa pahala yang banyak, dia excited sangat dengan pahala dia tu, tiba-tiba dia pernah mengata si fulan, mengumpat si fulan, menyakiti hati si fulan. Diserahkan amalan-amalan itu kepada orang-orang yang pernah disakiti. Habis pahala-pahala kita. Tak ada dah pahala-pahala kita. Maka kita ambil dosa-dosa kita, dia masukkan kepada kita. Habis di kalangan ahli neraka. Nampak tak? Sayang amalan yang kita lakukan betapa banyak. Ibu-ibu ada anak, lahirkan anak tu pahala terlalu besar kerana dia membawa kepada syurga. Tiba-tiba macam tu je hilang. Jahatnya mengumpat dan mencela manusia. Ingat ya, saya nasihatkan, kerana perkara ini yang menghapuskan dosa paling kita tak sedar. Okey. Kemudian, dan jika ia merupakan ghibah, maka hendaklah minta penghalalan, yakni penerimaan maaf darinya. Ia juga diwajibkan untuk bertaubat dari segala dosa. Adapun bila orang bersangkutan itu bertaubat dari sebahagian dosanya, maka taubatnya pun tetap sah dari dosa-dosa yang dimaksudkan itu. Namun dosa-dosa yang lain masih tetap ada dan tersisa yang belum bertaubat darinya. Demikianlah pendapat para ulama. Okey, ini di antara taubat-taubat, perkara-perkara yang khususiah. Khusus. Kalau dosa kecil, dosa-dosa kecil lara kita ke, apa lagi dosa-dosa kita buang masa ke, ataupun dosa mata, telinga tu minta-minta jangan dibuatlah. Tapi kalau terberlaku, pengampunan tu akan berlaku secara kita solat, ambil wuduk. Itu semua kategori dosa-dosa kecil yang mana dihapuskan dengan cara yang begitu. Tetapi bila dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang perlu pengkhususan, maka dia kena fokus dalam siri taubat dia. Ya, kena fokus. Okey. Sudah sangat jelas dalil yang tercantum dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' ulama seluruh umat perihal wajib yang mengerjakan taubat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tubu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dan dalam surah Hud, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan hendaklah kamu meminta keampunan kepada Rabbmu, Tuhanmu, dan bertaubat kepadanya. Ya, dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan, yakni taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Itu dia arahan Allah kepada kita untuk bertaubat. Jadi insya-Allah kita bertaubatlah. Ya, bertaubatlah kepada Allah, dan kita kena tahu bahawa Allah itu Maha penerima taubat. Dan kita kena mengharapkan agar Allah sentiasa hapuskan dosa kita. Kerana bila hapus dosa kita, maka kita adalah orang yang bersih. Bila bersih, itulah tanda sifat-sifat ahli syurga. Okey. Dan jangan berputus asa berdalilkan ayat di dalam surah Az-Zumar. Cuba tengok surah Az-Zumar. Buka Quran. Juzuk ke-24, surah ke-39. Ayat ke-53. Juzuk ke-24, surah ke-39, ayat 53. Jumpa. Bismillah. Jumpa ya. Juzuk 24, surah ke-39, surah Az-Zumar, page 464, kalau Quran biasa ni.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, kalau kita memahami bahasa Arab kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kita tambahkan wahai hamba-hambaku yang disayangi, subhanallah, Allah pujuk kita ya. Ayat ni terlalu lembut bagi orang yang memahami bahasa Arab. Allah pujuk ya, wahai hamba-ku yang dah terlampau tersilap, wahai hamba-ku yang kusayangi dah tersilap, yang dah terlanjur ya, jangan putus harapan, berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya jangan kamu terus dengan dosa-dosa kamu. Kamu kata Allah tak ampunkan aku, tak, Allah Maha Pengampun. Ya. Kenapa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah akan ampun dosa semuanya kalau kita betul ikhlas bertaubat. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab. Min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserahlah diri kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Maksudnya ibu-ibu ya, kita ni masih sehat, masih lagi boleh bernafas, boleh bergerak, nak bertaubat, masih boleh lagi. Jangan sampai pada hari itu tiba-tiba Allah uji kita dengan beberapa penyakit yang menyebabkan kita tak mampu nak bergerak dah. Hanya mampu berkelip mata, hanya mampu orang je yang tengok kita di ICU. Baru nak bertaubat tak guna dah. Pasal bila tengok satu klip video seorang lelaki yang dah aksiden muda lagi, dia mengatakan dalam bahasa Arab ya, hari yang aku diarahkan sujud, aku tak mau sujud. Pada hari ini dah aku tak boleh sujud, dia aksidennya patah-patah terus dah tak boleh dah. Pada hari ini aku dia pada hari ini aku tak boleh sujud, maka aku nak bersujud. Subhanallah. Sewaktu aku sehat boleh bersujud, aku tak nak solat. Tetapi pada hari ini aku dah macam orang dah mati dah, ya, tak boleh nak sujud, baru aku nak bersujud. Begitu juga kita. Yang mana Allah akan uji kita dengan ujian yang na'uzubillah, kita minta lindung. Ya, jangan sampai begitu. Kalau dah sampai kita terduduk atas kerusi, hanya orang yang menguruskan kita, ya, buang air besar kecil pun orang urus kita, kita akan tahu kedudukannya. Baru nak menyerah diri kepada Allah, jangan. Oleh kerana itu ambil peluang. Diikuti dengan Allah mengatakan ini, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Kalau datang azab dengan tiba-tiba, kematian, habis kita. Ya, tengok dalam surat khabar berapa banyak kematian yang berlaku. Tak pernah kita menyaksikan pada zaman 10 tahun yang lepas, nak baca orang mati dalam surat khabar mungkin seorang, kadang-kadang tak ada langsung. Tapi pada hari ini, sehari kalau tak 10 tak sah. Cuba saya cek tiap-tiap hari, tengok, subhanallah, paling kurang 5 ke atas. Kalau kematian yang sengaja, bentuk-bentuk aksiden tu dah memang banyak lah. Tu kematian yang kita tak sangka-sangka, dibunuh, apa lagi ya,
Subhanallah, satu benda yang kadang-kadang orang tak bersalah mati juga. Ni dia di akhir zaman ya, kematian mengejut yang dikatakan. Jangan sampai kita pun begitu. Jadi oleh kerana itu peringatan kepada peringatan Allah kepada kita merupakan satu perkara yang kita kena ambil kira dalam keadaan waktu kita sihat. Jangan jadi macam Fir'aun dan jangan jadi macam Qarun. Dah tenggelam baru nak bertaubat. Fir'aun kita menyaksikan ya, dalam surah Yunus, buka surah Yunus. Surah yang ke-10, juzuk ke-11. Dalam surah Yunus ayat yang berapa ya? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Surah ke-10, surah Yunus, juzuk ke-11, ayat ke-90. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-ghurq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginayai dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Aku masuk Muslim ni, yakni aku masuk termasuk orang Islam. Fir'aun masuk Islam pula. Ya, lihat bagaimana. Kerana dia telah menyaksikan agenda-agenda kematian. Mungkin yang baru tak mengetahui ya, bila seorang tu mati, apa yang munculnya. Kerana bila seorang tu mati, satu perkara yang menakutkan muncul. Itu yang menyebabkan orang tu kalau boleh nak mati dalam keadaan beriman. Kalau dia mati macam tu, kita ingat mati tu macam tidur je, boleh senang lah. Ya. Dia mati waktu tidur. Kita ingat mati waktu tidur. Kehanya dia mati tu terjaga kejap kan. Kita yang tidur mati. Tu yang jadi kita tak tahu dia mati waktu tidur. Kan? Waktu dia terjaga tu. Kerana apa? Allah menceritakan beberapa perkara dalam bab kematian ini. Setiap orang nak mati mesti nak bertaubat. Setiap orang nak mati mesti nak bertaubat. Tapi boleh ke? Disebabkan nyawa dah sampai kat kerongkong. Ya. Dalam surah Al-Munafiqun Allah ceritakan lagi. Ni Fir'aun ni dan mengucap, tapi tak diterima dengan ucapan yang begitu. Dalam surah Al-Munafiqun juzuk ke-28. Surah ke-60. Ayat yang ke-10. Jumpa. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ni dia orang nak mati.
ayat ke 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Subhanallah, apa ni maksud dia? Ibu-ibu, ialah orang yang dah nak mati, dia menyaksikan satu perkara yang menggerunkan. Lalu dia melihat amalan-amalan yang terbaik, amalan soleh yang terbaik ialah dengan menginfakkan harta dan bertaubat. Itu pasal dia minta waktu yang dekat. Apa dia waktu yang dekat? Ya Allah, tangguhkan sikit waktu yang dekat. Dapatkan aku sikit aja masa. Maksudnya, dapat aku segar balik, okey. Istiharkan. Berapa minit? Satu minit. Okey. Istiharkan. Harta ni aku sedekah. Ya, aku bertaubat kepada Allah. Aku minta maaf semua pun. Cabut nyawa. Alhamdulillah. Tak kisah dah. Tapi dan ke? Dalam dia nak satu minit tu. Nun. Sebelum tu bertahun-tahun hidup. Tak fikir pun bab-bab yang begitu. Lah-lah dah nak mati satu minit dia minta. Punya panjangnya usia dia dibagi tak ingat. Okey. Allah nak ikut kita ke nak ikut siapa? Ya, malaikat maut yang datang tu dia nak bertaubat. Apalah salahnya? Tak, malaikat maut bukan begitu. Dia ikut arahan Allah. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang itu apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar ya. Habis. Minta Allah lindung kita, minta Allah matikan kita dalam beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya, itulah ibu-ibu ya. Ayat menakutkan sebenarnya. Itulah kelebihan kalau kita faham bahasa Al-Quran, bahasa Arab memang dah terasa dah, dan kita bahasa terjemah lagi-lagilah ya. Jadi apakah kisah di sebalik orang yang mati ni? Okay, kita kaitkan sedikit ya, supaya ianya menyebabkan kita mengetahui apakah yang berlaku kepada orang yang dah nak mati. Dah nak mati, alam nazak jarang orang bicarakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dia ada dua hadis, satu daif dan satu saya tengok hasan. Hadis yang bertaraf hasan, yakni sahih. Apabila seseorang nak mati tu, maka syaitan akan muncul. Ya, syaitan akan muncul dalam bentuk orang yang kita sayang. Siapa kita sayang? Suami, mak, ayah, anak. Dia akan datang agar kita terkeluar daripada millah agama Muhammad ini. Dia akan buatlah macam-macam. Ingat ya, kemuncak ujian, kemuncak usaha yang paling hebat syaitan akan lakukan adalah waktu mati. Dia, Allah dah istiharkan dia musuh kita. Dia dah ambil perjanjian, ya Allah, aku akan sesatkan anak Adam. Selagi mereka hidup, sesatkan. Apatah lagi waktu kita mati, itulah kemuncak yang terakhir, dia mesti sesatkan. Kalau tak sesat, dia akan rugi. Oleh kerana itu, itulah kekuatan yang paling hebat kita perlukan. Macam mana waktu tu kita nak bersiap sedia? Kita dah nak mati. Inilah waktu dia, waktu kita hidup inilah. Ya. Kalau nak beramal, nak ilmu, beriman, waktu inilah. Kalau tak, tak adalah. Dah nak mati barulah, tolonglah aku nak mati nanti, ajarlah aku mengucap. La ilaha illallah. Aku dah mati nanti bacalah aku Quran apa semua. Macam orang masyarakat kita buat. Kenapa nak fikir begitu? Kita ni waktu hidup ni lah buat. Nak tunggu mati. Lepas tu buatlah kemah tepi kubur tu. Duduklah orang tu. Kalau orang tu betul baca Quran 40 hari. Pakat dia pun tidur dengan liur basinya. Padan muka kita. Yang tipu bulat-bulat je. Okay, baik. Kisah ini dikaitkan dalam hadis. Okay, yang pertama syaitan akan datang. Maka dia pun ada limit dia, had dia.
Bila syaitan datang nak pujuk kita tak berjaya ataupun berjaya, maka selesai had itu, habis. Ya, main peranan penting. Pasal dalam bab-bab yang begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Ya, dengan satu hadis, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati la ilaha illallah. Bukan talqinkan orang dah mati. Talqinkan orang yang nak mati la ilaha illallah. Faham hadis tu? Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan. Kenapa? Dia berada di alam yang mana dia menyaksikan suatu benda yang baru. Orang kata dua alam. Ya. Maksudnya alam kita ni dah dia nampak. Nun, alam yang satu lagi tu dia nampak. Datang syaitan. Datang malaikat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Ya. Rasulullah duduk di dalam pengurusan pengembunyi kematian seorang lelaki Ansar. Maka Rasulullah menceritakan, ini di antara perbuatan yang Rasulullah lakukan di kubur, ya. Dia duduk, dia menung kejap, ambil kayu tu dicongkel-congkel, lepas tu dia kata, "Istaizu billah min azabil qabr." Minta perlindungan Allah dari azab kubur sebanyak 3 kali. Di situlah start hadis ni. Bila seseorang itu nak mati, okey, maka datanglah. Siapa datang? Okey. Malaikat. Malaikat apa? Oh, mak cepat sangat kat Sabah ni. Sabarlah. Janganlah. Nak sangat je orang tu cepat mati kat Sabah ni. Okey. Bila seseorang itu nak mati, maka datanglah malaikat. Jika orang tu beriman, dia kita kategorikan dua, kerana hadis tu menceritakan dua keadaan. Orang yang nak beriman itu mati, maka datanglah malaikat yang berpakaian putih, mukanya ceria, membawa kain kafan berwarna putih dan bau yang harum, duduk di kiri dan kanan sejauh mata memandang. Okey. Dan bila orang yang berdosa nak mati, datanglah malaikat, bukan malaikat maut, ya, satu malaikat yang diarahkan dalam keadaan pakaian yang hitam, buruk mukanya yang menakutkan, bawa kain kafan yang hitam yang kotor dan berbau busuk, duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Okay. Itu pasal bila orang nak mati, dia menyaksikan satu benda yang begitu, dia tak dengar, dia tak ingat apa-apa. Kita kalau tengah asyik tu, dia, mak, mak, anak panggil buat dia aja tengok TV tu, cerita apa pun tak tahulah. Ya, asyik sangat. Diamlah kamu, sudahnya. Kan? Begitu juga dalam kes ni, dia asyik, dia tengok semua benda-benda ni baru. Malaikat yang bentuknya wallahu'alam. Itu pasal, laqinu mautakum, talqinkan. Sebut la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dia ucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ahli syurga. Tetapi sebelum sampai ke kerongkong, jangan macam Firaun. Berarti dia masih lagi boleh bergerak apa-apa perkara tangan kaki ke, atau maksudnya nyawa tu belum sampai ke kerongkong. Ada peluang. Ya. Bila kita ucap la ilaha illallah, dah dia sebut, dah diam. Jangan nak ajak sembang pula. Alamak, sakit ke mah? Apa kamu nampak mah? Kan? Okey, jangan. Senyap je. Dah, biarkan dia. Dia berjalan dalam urusan dia. Kita nampak mulutnya menguit, dah cukup. La ilaha illallah. Kalau tak, ucapkan lagi. Okey. Nampak tak? Ya? Malaikat duduk kiri dan kanan, letakkan kain kafan. Maka barulah datang malaikat maut sambil mengucapkan, kalau orang yang beriman, ya ayatuhan nafsul tayyibah ukhruji, wahai roh yang baik, ya, keluarlah kamu dalam keadaan diredai oleh Allah dan disayangi. Dia duduk kat mana? Bahagian kepala, ya. Ingat ya, malaikat teknologi dia bagaimana, wallahu alam, kita beriman je. Kat mana dia cabut nyawa kita? Kat umbun ni, kat umbun-umbun ni. Tu dia. Dia cabut. Maka bila dia cabut, kalau orang yang beriman dia cabut, macam air keluar daripada botol tu, tuang laju je, senang. Bila keluar je tu, malaikat yang menanti tu sambar roh dia, roh dia tu, dan dibungkus dan dibawa naik ke atas langit. Maka bau haruman tu tersebar di bumi, kawasan tu. Dua makhluk yang tidak menciumnya, apa dia? Manusia dan jin. Kalau manusia menciumnya,
Semua tegak bulu rumah. Tak jadilah kita. Apa tiba-tiba bau harum. Itu pun bau lalu kat kubur, bau harum pun dah tegak bulu rumah. Pasal apa? Minda kita ni dah rosak. Rosak program dah tak betul. Maaf ya ibu-ibu, minda kita program dah tak betul. Ya, lalu ke kubur ingat hantu. Bukan ingat Allah, bukan ingat mati. Sedangkan Rasulullah kata, ziarahlah kubur, ingatkan mati. Tak, ziarah kubur, ingat hantu. Jahatnya kita. Okay. Ada pun orang-orang yang berdosa. Maka di sini kita lihat, buka di dalam surah Al-An'am. Allah menceritakan keadaan orang yang nak mati. Ada tiga tempat di dalam Al-Quran. Ayat ke-93 Surah Al-An'am juzuk ke-7, surah yang ke-6, ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan suatu pun kepadanya? Dan orang-orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut. Sedangkan para malaikat memukul dengan sayapnya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalaskan dengan seksaan yang sangat menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Subhanallah, malaikat pukul. Ya, susah. Roh tak nak keluar. Ajal Allah tetapkan. Ajal kita ni semua Allah dah tetapkan. Bila kita mati, kita je yang tak tahu. Tapi dah tetapkan. Malaikat tugasnya ikut apa yang Allah arahkan. Masa ditetapkan, syak. Dia tak boleh lambat, tak boleh cepat. Mesti waktu tu. Okay, susah nak keluar. Dia pukul. Pukul kat mana? Buka di dalam surah Al-Anfal. Kita tahu dia pukul kat mana. Dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, juzuk ke-9. Nanti kejap. Ayat ke-50. Ayat 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabutkan nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu seksa api yang membakar ini, tentulah kamu merasa ngeri. Ya, subhanallah.
dia pukul bahagian muka dan belakang. Ya, dan dalam surah Muhammad pun begitu juga ayatnya. Dan nak menceritakan kepada kita bahawa ini dia keadaan orang-orang yang tidak mahu bertaubat. Ya. Jadi ibu-ibu, kita berusaha untuk membersihkan diri, kita berusaha untuk mentaubatkan, ya, bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Ya, tolonglah untuk kebaikan diri kita. Dan jangan lupa suami dan anak-anak, ya, yang memerlukan bimbingan kita. Jangan kita, aku seorang mati, cukuplah aku yang bertaubat. Tak, kita nak berkumpul di syurga semua, kan? Ya, dalam Quran telah mengisyaratkan kita boleh berkumpul di syurga. Anak, isteri, suami, apa, atuk, nenek, cucu, cicit, semua akan berkumpul. Jadi jangan, ya, usahakanlah, usahakanlah untuk mendapat yang terbaik ini. Dan mudah-mudahan Allah perkenankan, dan kita mudah-mudahan kita bertemu dalam syurga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Okey. Ada apa soalan di sini? Kita stop kat sini dulu. Ya. Satu untuk 13 tu dengan 214, dia kata Nabi taubat 70 kali dan 100 kali taubat. Okey. Kita tak masuk lagi hadis tu, kan? Okey. Di mana dalam bab ini dia berkaitan dengan taubat Nabi, dikatakan dalam satu riwayat la astaghfirannallaha fi ila fi kulli yaumin aksa min 70 marrah. Dan dalam hadis ni dia bertaubat sebanyak 100 marrah, 100 kali. Yang satu lagi lebih daripada 70 kali. Okey. Maksud kalau kita melihat daripada syarah hadis tersebut, ya, Rasulullah beristighfar yang dikatakan lebih 70 kali itu nak menunjukkan banyaknya beristighfar, bukan 70 kali had dia. Orang Arab menggunakan kalimah aksar min sab'ina marrah, maksudnya banyak bilangannya. Kalau disebut lebih 70 kali itu banyak, macam kita beribu-ribu kali, berapa ribu tu? Tapi nak cerita banyak ke hanya buat 2-3 kali je? Dah beribu-ribu kali aku telefon kamu, tak dapat. Hanya berapa kali je. Tapi nak cerita banyak kali. Begitu juga aksar min sab'ina marrah, maksudnya banyak kali. Berapa banyak? Hadis yang ni khususkan 100 kali. Kerana dalam zikir kita akan melihat Rasulullah membuat zikir tak ada yang lebih 100 kali. Ya. Secara khusus, secara umum tu tak kira lah. Ya, dia tak hadkan. Tetapi kalau nak secara khusus, yang paling banyak 100 kali. Dan taubat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubat yang slow. Maksudnya dia cara sebut tu astagfirullah, maksudnya dia menghayati. Kita taubat juga astagfirullah, astagfirullah. Otak kita tak apa fikir. Depan TV lagi dengar lagu-lagu apa rap pun astagfirullah, K-pop astagfirullah, astagfirullah. Yang apa yang cakap pun. Itulah masalahnya. Bila kita tak menghayati tu, taubat tu tak ada kata orang. Okey. Wallahu alam. Ada apa lagi? Boleh. Kerana termasuk dalam zikir pagi petang pun sebutan dia astagfirullah wa atubu ilaih. Tak menjadi masalah. Tapi sebaik-baiknya kita memahami makna tu, ya, dalam siri taubat. Kerana taubat itu pun dikira sebagai taubat bila kita menyesal perbuatan kita. Ya, itu pun dikira sebagai taubat. Dan berbagai bentuklah kalau ikutkan secara ni, macam kak kata astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau kadang-kadang macam astagfiruka wa atubu ilaih, kan boleh juga. Okey, ada apa lagi? Ya. Yeah. Banyak yang puasa hilang tu, kan? Tanya je lah. Susah ingat ni. Tak, macam puasa hilang. Kita ingat puasa hilang ke puasa ganti? Sebab orang kata kita puasa ganti tapi dapat pahala sunat tu. Itu innamal a'malu binniat, kan? Buat dua-dua sekali. Awak tak buat tiga sekali. Puasa kena hari Isnin. Puasa 6, puasa hari Isnin, puasa qada. Dia tak boleh begitu. Puasa 6 dululah. Puasa dah terpulang. Kita nak puasa qada dulu, puasa 6, tapi ialah dalam hadis mengatakan hutang Allah lebih dainullah haqqu an taqdi. Hutang Allah lebih layak diselesaikan. Namun kita melihat macam puasa 6 ni dia terhad harinya. Kan, dalam 30 kena pula kita ni jenis beraya sampai 20 hari, kan. Jadi barulah nak pulun 10 hari, tiba-tiba datang tu datang ni. Jadi itu terpulang
Ya, tapi tak menjadi masalah. Kalau nak dahulukan tu puasa 6 ke nak dahulukan puasa qada. Tapi saya lebih cenderung pada puasa qada dulu. Tapi kita melihat perbahasan ulama luas kerana dikatakan puasa 6 terhad. Jadi dapat setelkan, lepas tu buat puasa qada. Kalau kita rasakan kita boleh hidup panjang. Boleh tak jadi masalah kalau kita dah ni. Cuma nak gabungkan, combinekan tiga puasa tu tak mungkin. Ya, puasa 6, puasa sunat, puasa qada, boleh kan? 3 in 1. Ya. Okey. Tak boleh. Dia kan asingkan. Ada pun orang mengatakan boleh, itu saya tak tahu dia datang dalil di mana. Namun kita katakan begitu kedudukannya. Dia nak combinekan 4 lagi. Ustaz boleh 4 in 1. Puasa qada, puasa sunat, puasa nazar, kan? Apa lagi satu? Puasa 6. Ambil 4 sekali. Pahala 4. Pahala. Hai malasnya kita. Ya sekali satu. Itu kedudukannya. Tak tak, dia kena separate kan. Tak ada, biarkan orang kata kita berdiri atas dalilkan dalil kedudukan begitu. Dia kena asingkan. Kerana kita tahu bahawa Aisyah dalam satu asar mengatakan Aisyah menunaikan puasa qada bulan Syaban. Kan ada asar. Jadi menunjukkan mungkin puasa 6 tu dia settlekan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Wallahu a'lam. Enggak, saya tak nazak lagi jadi tak tahu kan. Adakah berdengung-dengung tu? Wallahu a'lam. Tapi dalam keadaan berdengung saya menunjukkan mengisyaratkan dia dalam keadaan yang tak tenteram. Suasana yang menakutkan. Yang kita kena kubur tu Ustaz, ada kata itu memadai ataupun benar-benar. Yang mana? Tanah kubur. Tanah kubur? Cerita. Apa cerita tu? Tak pernah tengok pun. Dia pun nak menggambarkan seorang sahabat. Dia pun nak masuk dia adalah buat kejahatan ke makanan anak yatim ke. Lepas tu adalah. Dia ada dosa-dosa yang Allah percepatkan. Macam ialah benda-benda yang berkaitan, terutamanya masalah dengan mak bapak kan, berkaitan penginayaan. Itu mungkin, tapi kita tak dapat nak mengkhususkan secara tepat kan. Mungkin berlaku yang mendapat balasan masa kita tengah ni. So far saya tak adalah tengok lagi. Selama saya menguruskan jenazah apa, mungkin kita katakan mungkin benda-benda yang begitu mungkin. Wallahu alam tu. Mungkin wallahu alam. Tujuan dia nak menakutkan. Tapi kita mengatakan mungkin, itu semua mungkin. Tapi ada pun orang yang buat apa dengan kata letak rekod dalam tu untuk merakam, itu kita tak ni. Kerana dia sekarang persoalan tu persoalan gaib. Mana boleh rekod-rekod. Lepas tu dia sebarkan dalam ni. Lepas tu datang orang pasang, wih takutnya kan. Cara tu tak betul lah kita katakan. Pasal itu kesilapan kita menyangkakan apa yang berlaku di alam gaib itu macam alam kita. Kalau kita tahu berlakunya alam gaib, Masya Allah ya, cukup kita menyaksikan malaikat naik ke langit yang jaraknya berapa ratus tahun perjalanan dalam sekelip mata. Apakah teknologi yang dimiliki oleh Allah? Kan? Dahsyat teknologi. Saya amat kagum dengan teknologi yang Allah bagikan. Cukup malaikat raqibun atid yang ada pada diri kita, itu silap kita. Beriman tak? Saya hafal kata malaikat malaikat yang 10 tu. Siapa yang hafal lah, yang tak hafal pun. Raqibun atid, penulis kitab kiri dan kanan. Sebab apa? Bila kita sebut penulis kitab, macam kita tulis. Allah silap pula, mana eraser kan, nak padam liquid. Silap kita. Tahu tak apa yang ditulis tu bukan macam kita tulis. Kita tak boleh nak sama. Kalau kita baca tafsir Quran, baru kita nampak subhanallah, dia rekodnya kita, ucapan cakap tu di
rakamnya, subtitle tu ada dah sedia. Lepas tu apa dia punya detikan hati tu terkeluar semua dalam tu, dibentangkan di mahkamah. Tu pasal kita tak boleh lari. Bawa kes mahkamah lelaki yang tendang isteri dalam flat, dalam lift tu kan. Ingat dia boleh lari dengan rakaman tu. Yang baby, yang apa? Bibi tu dia buat roti canai baby tu kan. Bila ditunjukkan boleh lari ke? Terus mengaku. Ya. Yeah. Cuma lelaki yang tu keras sikit, tak mengaku bersalah. Ya. Yeah. Yang ni mengaku bersalah, terus dah tengoklah aku buat macam roti canai baby dah. Terus mengaku bersalah. Depan Allah nanti dibentang perbuatan kita sebanyak umur kita. Boleh lari. Larilah. Tengok lari. Tak boleh lari. Habis dah dibongkar. Setiap perbuatan kita tu, baik ke jahat ke, waktu muda ke, waktu tua ke, semua dibongkarkan. Itu pasal ibu-ibu, rahsia kita takkan tersembunyi di sana. Allah buka. Kita ni semua akan menyaksikan. Hatta ustaz itu yang subhanallah, kita pun takut sendiri. Saya sendiri takut. Kita akan clearkan dia. Sewaktu nyawa begini, waktu hidup ni, dapat clearkan dia dengan bertaubat betul-betul. Satu, ya. Dengan harapan, ya. Dia diiris ke tak lagi, wallahualam. Ya, dah delete ke tak, wallahualam. Tapi kita minta ampun. Yang kedua, ada lagi ke sabar? Tak selesai lagi. Ya. Jangan sibuk nak cerita aib orang. Pelihara aib orang. Rahsia itu adalah rahsia kita. Allah akan merahsiakan aib kita. Itu je, simple je. Tapi aib orang tu yang sedap sikit tu. Ha. Allah bongkarlah aib kita nanti di akhirat. Okey? Ha, itu je cara dia. Semayang taubat. Ha. Kita sujud tu. Dia sebut dia punya dosa apa semua. Iyalah kita mengadu. Ada yang kita tak ingat ustaz. Allah. Oi. Kak oi banyak sangat ke? Ya tak apa insya-Allah. Kita sebut jelah ya Allah ampun yang mana dosa aku ingat aku tak ingat insya-Allah. Ha. Dan lain-lain kan senang cerita. Aumak banyaknya tu. Tak apa, Allah ampun kak. Yang mana kita, itulah menunjukkan kita manusia ya. Yang mana kita buat, kita pun dah tak ingat dah. Menakutkan ya. Kalau amalan kita tak ingat, alhamdulillah ya, tapi dosa tak ingat tu leceh sikit lah. Tapi nak cerita pasal amalan tak ingat, dia menyebabkan kita takkan sebut-sebut. Tu yang kita seronok ya. Terutamanya amalan bersedekah, kita tak ingat ya, alhamdulillah. Tapi bila amalan yang baik tu mudah je ingat. Eh aku dah bagi kat kamu. Habislah. Okey, jadi insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.